Fokus, fokus, fokus. Hi guys, welcome back to my channel. This is Janok. Dan di video kali ini, aku mau membuat one brand tutorial dengan menggunakan produk yang beberapa minggu lalu dikirim ke aku, yaitu adalah Max Factor. Nah, jadi Max Factor ngirimin aku satu kotak gede, isinya makeup-makeup keluaran baru, edisi baru gitu. Dan beberapa bulan sebelumnya aku memenangkan kompetisi video makeup tutorial dari Max Factor, dan hadiahnya itu adalah produk makeup senilai 10 juta. Oh my god, so itu banyak banget sih kemarin aku dapatnya. Dan di video kali ini, selain menggunakan produk-produk yang dikirim ke aku di kotak ini, aku juga akan memakai produk yang kemarin aku menangkan tersebut. Jadinya biar one brand tutorial kali ini makin lengkap, ya enggak? Dan tema makeup yang mau aku buat kali ini adalah New Mage, New Nude, New You. Nah, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung aja ke tutorialnya. Itu tadi tutorialnya, dan begini hasilnya. Gimana, kalian suka nggak makeup look kali ini?
Maksudnya makeup look seperti ini tuh cocok banget digunakan untuk beragam acara, kondangan, wisuda, ngedate, dan sebagainya. Nah, dari semua produk yang aku cobain itu, aku pengen ngasih tau ke kalian produk-produk mana aja yang aku suka dan bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Nah, produk pertama yang aku suka itu adalah X Factor Bronzing Powder. Dan ini itu adalah salah satu makeup yang pertama kali aku punya waktu aku belajar makeup. Dan kayak mengembalikan memori gitu ke zaman-zaman dahulu gitu, waktu aku suka banget sama bronzing powder ini. Dan karena aku tuh coba banyak produk bronzing yang lain, jadinya aku nggak purchase. Aku juga gak tahu kenapa pokoknya. Dan waktu aku dapet ini lagi, aku seneng banget karena akhirnya aku menemukan favorit aku dulu sampai sekarang sih. Jadinya ini masih salah satu favorit bronzing powder aku. Dia ini lebih ke warm tone dan aku suka banget pakai ini untuk kayak efek-efek terbakar matahari gitu ya pokoknya. Jadi kayak lebih eksotis gitu deh pokoknya. Jadi aku suka banget kalau misalnya aku lagi pucat segala macam, aku tinggal pakai ini dan voila gitu. Berikutnya yang aku suka itu adalah eyeshadow yang ini. Ini namanya itu adalah Masterpiece Nude Palette yang Cappuccino Nudes. Dan menurut aku ini tuh lengkap banget. Tuh, kalian bisa dapat warna gelap, ada shimmer, terus juga ada matte-nya. Dan ini sangat cocok digunakan untuk daily makeup. Yang paling aku suka dari warna-warna ini tuh yang warna ini, karena cocok juga digunakan sebagai highlight yang aku pakai sekarang itu. So pretty. Jadi ini multifungsi banget. Terus produk berikutnya itu adalah lipstick. Ini yang Mate 25 Blush, yes. Dan aku suka banget ini teksturnya itu tuh matte tapi tuh nggak bikin kering. Dan dia itu ada apa ya, kayak bikin bibir tuh nyaman aja. Dan aku suka lipstick-lipstick yang sekarang itu nggak bikin bibir kering. Jadinya ini jadi favorit aku. Terus yang bikin aku suka sama lipstick ini juga karena warnanya itu bagus. Ini aku yang paling favorit, nomor 25. Terus produk berikutnya yang aku suka itu juga adalah ini concealernya, yang Master Touch All Day Concealer. Jadi ini aku baru pertama kali cobain di video ini, dan surprisingly ini tuh bagus banget. Jadi aku agak kayak pertama kayak agak ragu gitu karena aku gak pernah pakai concealer ini sebelumnya. Jadi aku gak tahu tuh, mungkin kayak ya so-so gitu. Tapi ternyata ini tuh bagus, di blendnya itu enak banget dan dia juga coveragenya bagus. Pokoknya suka banget sama concealer yang ini akan jadi my new favorite concealer. Terus produk berikutnya yang aku suka itu adalah ini. Ya, ini adalah face powder yang translucent. Dan ini aku suka juga sebenarnya. Kayak apa ya, aku gak ada komplain soal bedak ini. Jadi aku suka juga sih gitu. Tapi gak tahu kayak mungkin aku baru pertama kali cobain, jadinya aku gak bisa ngasih kayak apa ya, kayak ketahanan segala macam. Tapi so far waktu aku pakai di video ini, dia tuh gak ada masalah dan gak bikin patchy gitu di atas foundation. So this is also a good one. Terus yang aku suka lagi itu adalah Color Expert Waterproof Eyeliner. Ini sebenarnya yang aku paling suka itu karena aplikatornya. Jadi kalau kalian pemula yang pengen nyobain nyoba pakai liquid eyeliner, kalian bisa cobain Max Factor ini. Karena ini tuh gampang banget. Pertama tipnya itu dia tuh agak kaku gitu. Jadi nggak bikin belewat-belewat gitu. Jadinya untuk mengaplikasikan eyeliner tuh bisa kayak set garis lurus gitu. So it's a good one. Dan juga formulanya itu nggak yang apa ya, kayak bikin bleber kemana-mana gitu. Jadi aku suka ini formulanya karena dia cepat kering juga gitu. Oke, itu produk-produk dari Max Factor yang aku suka pakainya. Dan yang menurut aku agak kurang itu adalah ini. Ini adalah maskaranya yang False Lash Effect. Sebenarnya aku nggak masalah banget sama formulanya, cuman aplikatornya tuh gede banget, jadi tuh suka kayak apa ya, kayak bikin cemong kemana-mana gitu. Apalagi kalau di under eye tuh udah deh kayak akan hancur gitu. Jadi harus pakainya tuh pelan-pelan gitu. Jadi nggak bisa langsung kayak
cepat gitu, jadi kayak pelan-pelan dan hati-hati banget. Nah, segitu aja video one brand tutorial dengan menggunakan produk dari Max Factor. So far sih aku suka produk-produknya, dan dia itu gampang banget ditemuinnya di mall segala macam. Jadi kalau kalian pengen juga cobain, kalian bisa langsung aja beli di counternya Max Factor. Oh iya, hampir lupa. Jadi kalau kalian pengen nyobain produk-produk Max Factor, kalian bisa ikutan giveaway yang diadain Max Factor. Dan nanti syarat-syarat atau ketentuannya akan aku posting di Instagram aku, so stay tune di sana. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Please subscribe if you haven't yet, dan like juga videonya kalau kalian belum like. Dan ya, yeah. Oke, okay. See you in the next video. Bye bye.